ratusan pengunjung memadati wisata air Victory Water Park Sadu Soreang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib balad, jumpa lagi dengan saya Dinjaya di channel kesayangan Anda, Info Burinyek. Sebelum dilanjut, silakan di subscribe dulu agar Wadia Balan senantiasa mendapatkan update terbaru dari redaksi kami. Dan jangan lupa like, share, serta komentarnya. Wadia Balan Info Burinya, ratusan pengunjung memadati wahana wisata permainan air di Victory Water Park Sadu Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Rabu 4 Mei 2022. Pada H+3 Lebaran, salah satu tempat wisata yang menjadi buruan para pelancong, terutama keluarga dan anak-anak, adalah kolam rekreasi air atau Victory Water Park Sadu. Berbicara soal kunjungan ke rekreasi air tersebut, dalam laporan koresponden Haji Ayi Purnama Info Burinya yang teranyar, bahwa Victory Water Park Sadu adalah taman air terbaik untuk versi jumlah pengunjung terbanyak. Inilah kolam renang Water Park Desa Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Antusias warga datang ke sini demikian tinggi lah untuk berwisata ke Water Park Soreang, Sadu, Kabupaten Bandung ini. Banyak masyarakat berbondong-bondong membawa keluarganya hanya untuk berwisata, bersantai-santai, makan-makan. Silakan yang mau datang ke sini, makan sebanyak-banyaknya, tidak dilarang untuk bawa makanan di Water Park Sadu ini. Kolamnya ada 6 kolam, ada kolam arus deras, arus ombak, dan kolam renang bermain anak. Demikian laporan kami dari Desa Sadu untuk Info Burinya Kabupaten Bandung. Lebih lanjut, Haji Ayi Purnama menambahkan bahwa warga masyarakat Bandung Raya sangat antusias dalam mengisi liburan panjang Lebaran hari ketiga. Ini salah satu tempat wisata yang diserbu oleh masyarakat, baik dari Bandung maupun luar Bandung, adalah objek wisata air Victory Water Park Sadu. Koresponden Haji Ayi Info Burinya ketika mewawancarai pengunjung dari kota Bandung mengatakan, alasan mereka memilih Victory Park adalah, selain dekat lokasinya dari ibu kota, juga harga tiketnya sangat murah, dengan banyak permainan air di dalamnya, serta kepuasan kepada para pengunjung, seperti misalnya, pelayanan tiket ke pengunjung, keramahan petugas, kesigapan petugas di areal tempat bermain, serta perlengkapan P3K. Assalamualaikum. Mana sehat, Pak? Dari mana? Masih Koja. Masih Koja, Bandung. Kenapa milih kolam renang Victory Park ke sini, Pak? Lagi viral. Lagi viral. Gimana rasanya setelah berkunjung ke sini? Ya, enak, Pak. Enggak mengecewakan. Enggak mengecewakan. Harganya gimana harganya? Bawa berapa anak sini? Banyak kan, bawa keluarga semua. Iya, keluarga. Oh iya, siap. Selamat menikmati. Terima kasih. Siap, Pak. Selamat siang, Bu. Dari mana, Bu? Dari mana tadi, Bu? Terima kasih. Kenapa, Bu, berkunjung ke sini, Bu? Apa istimewanya juga? Kotanya, wahana lebih cantik.
masih dari mana? Bisa tahu dari situ ya? Dari mana? Dari jam berapa sih? Hari Sabtu. Bagaimana merasakan wahana di sini? Kalau bikin di sini? Di sini kan 50. Yang kecil biasa 20, di sini yang kecil 30. Kalau ini mah enak. Bagus. Memuaskan ya? Memuaskan banget. Cuma baru ini aja sih kelamannya. Terima kasih Pak. Ya. Dek, sini Dek. Ibunya dari mana Bu? Dari Cililin. Kenapa berkunjung Victory Park Bu? Apa istimewanya? Deketin fotonya Bu? Wahana yang barunya itu ke ombak. Wahana ombak. Informasi dari mana Bu? Dari teman. Terus setelah Ibu berkunjung ke sini, bagaimana Bu tanggapan Ibu tentang wahana Victory Park ini Bu? Alhamdulillah bagus terus terulah banyak pengunjungnya sekarang baru-baru sekarang banyak pengunjung. Baru berapa kali Ibu kesini? Dua kali. Oh. Ya guys, inilah ibu-ibu yang dari Cililin berkunjung ke sini ke Victory Park. Dia sangat memuaskan apa yang ada wahana di sini. Cuma ada keluhan dari beberapa warga mengenai sewa ban, yaitu terlalu mahal. Tolong dipertimbangkan ke pengelola ini. Demikian laporan info burinya dari Sadu Soreang, Kabupaten Bandung. Sejatinya, Victory Water Park Sadu terbanyak dikunjungi wisatawan lokal, baik dari Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan kota lainnya di Jawa Barat. Demikian dari kawasan Victory Water Park Sadu Kabupaten Bandung, koresponden Haji Ayi Purnama serta kameramen Dede Andika Purnama Infoburinya yang terpercaya, melaporkannya untuk dunia.